Komposer Dr. Azmi memberi peringatan kepada mana-mana usahawan tempatan agar berhenti memperlekehkan industri seni muzik tanah air dengan menceburkan diri dalam bidang dunia seni suara untuk tujuan publicity murahan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Azmi atau nama sebenarnya Muhammad Azhar Abu Bakar berkata, kalau seseorang itu tidak memiliki bakat menyanyi, lebih baik lupakan sahaja hasrat untuk memeriahkan industri dengan produk seni tidak berkualiti bagi tujuan marketing atau publicity. Bagi saya, perlu ada pemantauan atau penapisan dari pihak atau agensi berkaitan agar penyakit ini tidak terus melarat. Nak keluarkan single tiada masalah, tetapi sedarlah bahawa bidang seni muzik bukan platform atau gelanggang permainan publicity. Biarlah orang yang betul-betul berbakat dan mempunyai usaha untuk menjadikan industri ini sebagai punca rezeki untuk menceburkan diri. Kalau buat single untuk tujuan mengkomersialkan nama atau produk perniagaan, nasihat saya tolong hentikan, katanya ketika dihubungi Cosmo Online. Tambah Azmi yang merupakan komposer yang telah melahirkan banyak karya malah segar seperti Purnama Merindu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Budaya tersebut yang sudah diamalkan di Malaysia akan membunuh industri kalau dibiarkan terus berlarutan. Macam saya cakap tadi, pihak berkaitan seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau agensi yang bernaung di bawahnya perlu melakukan sesuatu. Industri akan nazak kalau senario ini terus berterusan. Orang tak akan pandang industri seni muzik sebagai satu pekerjaan yang serius kalau dibiarkan mereka terus propa buat muzik atas nama publicity. Hancur masa depan industri kita. Kalau mereka nak menyanyi tiada masalah, silakan, tetapi tolong jangan ada niat untuk memperlekehkan bidang ini untuk tujuan publicity murahan produk jualan mereka. Tolong hormat industri muzik kita, ujarnya. Getus Azmi yang baru sahaja selesai menamatkan ijazah kedoktoran muzik di Universiti Utara Malaysia. Industri seni muzik tanah air bukan tempat untuk orang yang mementingkan keuntungan diri demi mengaut hasil seni menggunakan landasan yang tidak betul. Jangan manipulasikan seni demi kepentingan diri sendiri. Nak menyanyi atau rakam lagu, pastikan anda datang dengan bakat sekali. Rakam lagu untuk tujuan publicity dan bukan dikerjakan orang-orang seni bagi saya adalah perkara yang tidak sihat. Seni harus berjalan seiring dengan IQ. Kalau betul-betul nak memetabakkan industri seni tanah air sampai ke peringkat global, situasi yang saya sifatkan sebagai kanser ini perlu dibendung bermula dari sekarang, katanya. Azmi diminta memberi pendapat profesionalnya berkenaan mana-mana individu yang berstatus usahawan yang menggunakan seni muzik sebagai antara platform untuk melariskan produk jualan mereka atau demi tujuan publicity murahan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.